IPA Dewan. Pak Dewan mah kadieu kan gampin. Namun Pak Dewan tos geura ayeuna wargina di dieu, komo kapoyon laku sigar wargina, sanes sukuasa kitu. Kumari kamari teu rebet kota. Oh, di ibu kada nabihan mah. Da Pak Dewan mah meureun mah bade poli di dieu. Moya, resep. Pak Dewan mah hanya sebatas ngabantu si ibu bapa sadayana. Maki kapayon naon wae ka perhatian warga masyarakat anu aya di Cibitung RW 03 ieu mangga koordinasi sareng Kang Ujang, Ki Adi sareng Kareneng sareng Pak RW teu tiasa pingin standby pada warna kaum warga masyarakat dari siang di Wenige asa parewan teu nuju ngantor itu nuju ka luar kota. Tak itu ibu bapa sadayana pamonot hapunten sakali deui tadi rangaros reueus. Awan reusnya warga masyarakat sakitu antusiasa sanajan papanasan kieu. Tak itu ibu bapak saya nah, mudah-mudahan berarti ibu teh ngarojong ka pemuda dengan pembangunan lapangan poli ieu. Tapi mudah-mudahan ka payun ngarojong karena seluruh pembangunan nu aya di kampung Cibitung RW 03 ieu. Tah, pada dewan ge bade naoskeun cing aya rarontok saha. Jadi beda. Beda ke payu. Merwe kadi ke payu. Beda cali. Iya, ngadek. Pak RW, punten dia. Langsung dialog Pak Dewa. Iya, rarokok. Manahna tanah sahabu. Mertua. Masih pasti ke? Atau Pak RW, ngerten aja teh? Ngerten aja teh? Aya. Aya. WRT, Wios. Wios. Iya, upamaku program Bupati Kabupaten Bandung Barat, nuku urang otos didukung sadayana, bapak-bapak AA Umbara Sutisna, bahwa hari ini untuk mengentaskan program Ruti Lahu rumah tidak layak huni punten ya Bu ya. Iya Pak RW punten ya. Iya kedah dipotoan coba taruhin ke desa di desa Ciroyom aya teh program kanggo pembangunan rumah tidak layak huni. Upami upakades uperangkat desa teh aya akomodir dongkap wae ka padewan ku padewan urang usupkeun langsung ka dinas. Pajang punten fotonya. Bumi iya punten ya Bu nya. Insyaallah padewan urang bantu. Sakarsan doa ti ibu pasareana padewan ayeuna lebet di badan anggaran DPRD Kabupaten Bandung Barat tila 50 teh mung 25 jalmi padewan dikasih percantenan istuning doa ibu bapak sadayana. Amin. Amin. Tak itu ibu sadayana. Atos cekap RW-nya ke RW koordinasi. Atos cekap Bu. Nah iya, alhamdulillah Pak Dewan ada di dia ayah hikmah nak Pak Dewan dongkap deui ka Cibitung RW 03. Abdi laporan ka Bupati ka Bapak AA Umbara Sutisna bahwa masih ada bangunan yang kurang layak untuk ditempati oleh masyarakat. Nah, iya, insya Allah, sokin apa yun Pak RW-nya, Tante Neneng, sareng Kang Ujang, sareng Gaduh Bumina. Insya Allah Pak Dewan orang perjuangkan kanggo kaperyogian kelayakan warga masyarakat urang upami ninggal di sisi di gigir kan ninggali di benteng, ninggali di benteng punten ibunya punten teh bisa upami ninggal ieu kelayakan bumi punten ka ibu pasareana ieu dulur urang ieu warga masyarakat Bandung Barat tapi dalam tanah kutip. Pak RW tolong kalau ada rapat di desa diusulkan ke Pak Kades. Pak Kades di RW 03 masih ada rumah layak huni untuk dibantu. Ya. Nah sakitu di Pak Dewan. Mudah-mudahan Pak Dewan sehat. Amin. Mudah-mudahan Pak Dewan sehat dengan rezeki. Amin. Supaya tiasa ngabantos ke orang Cibitung RW 03. Amin.
sekali deui di Padewa hatur nuhun atas pangampiranna walaupun panas. Insya Allah kapayun Padewa tiasa silaturahmi deui nyana program naon anu bakal dicana ku Padewa anu diperjuangkeun. Sakitu ti Padewa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.